nih, gak usah jalan gue. Banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis sore. Tingginya intensitas hujan membuat hulu sungai dari Gunung Pulo Sari meluap ke permukiman Desa Pari, Desa Pandat, dan Desa Cikoneng. Akibatnya belasan rumah terendam. Namun dilaporkan tidak ada korban jiwa maupun kerusakan rumah. Setelah banjir menyurut, warga langsung membersihkan rumah dari sisa lumpur yang mengendap. Meski demikian, warga setempat diminta tetap waspada lantaran hujan disertai angin kencang masih melanda sekitar permukiman. Kondisi ini disinyalir dapat memicu terjadinya banjir susulan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.